lebih menarik bahwa kuku khususnya di jempol bisa tahu kalau kita lihat sehat enggaknya kita. Nah, caranya gimana? Pertama, kalau kukunya ini khususnya jempol aja lihat, dia ada garis-garis gitu hitam, berarti ada masalah di hati. Oke, yang kedua, kalau kuku jempol ini itu dia cekung gitu ya, cekung. Ya, kayak ada lubang gitu cekung, berarti ada masalah dia dengan tekanan darah. Maksudnya tekanan darahnya rendah atau dia bermasalah dengan anemia. Yang ketiga, kalau dia ternyata cembung, benjol, jembung, maka itu ada artinya masalah dengan sistem dadanya. Bisa jadi itu ada pernafasan ya, lungnya atau parunya, atau mungkin dia ada bronkitis atau TB dan sebagainya. Kemudian kalau ternyata bentuknya ini kotak, square, ya, maka bisa jadi dia ada masalah dengan hipertensi, agak kotak gitu. Kan mestinya ini agak bulat. Kalau dia itu bentuknya segitiga malah, jadi kayak triangle gitu, kemungkinan besar masalah tulang belakang. Kalau dia ada retak gitu, jadi kayak ada jeglokan ke dalam, retak, terus jalan lagi dia, bisa jadi cacingan mungkin di sistem pencernaannya. Nah, yang terakhir, kalau dia kayak ada polisi tidur, ya, jadi ada jeglukan gitu, itu bisa jadi ada malnutrition atau kaitannya dengan tadi, kekurangan energi. Menarik bukan? Lihat masing-masing jempol Anda.